kat mana? Dia tengah duit ni. You lambat naik taksi tau. Tak, jangan. I dah tak sampai lagi. 5 minit sampai, okey, B? Cepat sikit. Okay, bye. See you. You? Nak pergi mana? Ni, I ada meeting ni, urgent dengan jumpa klien. Tipu. Tak betul, ada lambat ni, serius. You ko. Sekarang kau lah. Ni, anyway. Thank you. Kunci ke depan, ke depan dah keluar. Hello. Hello Raj. Ni, aku nak minta kau tolong kau sikit. Aku ada hal sikit nak ambil Mia. Aku masuk lewat sikit office boleh? Alah, kau macam tak biasa pula aku cover kau kat office kan. Tak apa, this week aku cover kau. Next week aku pergi Melbourne, kau pula cover aku. Tak ada hal lah bro. Boleh. Okay, thank you bro. Alright. Sorry. Jap, you... I macam pernah jumpa you lah. Tak, I rasa you salah orang kot. Tak mungkin salah orang. I pernah jumpa you. No, I tak ingat. No, okay. I tahu nama you. Sarah kan? bukan salah orang. Tak mungkin. Okay, your name? My name? Yes. My name Noli. Yes, exactly. Sarah Noli. I tak salah. Betul kan? Okay, ni I ada benda nak kena settle ni. Yang lambat ni, don't mind if I minta your number. You want my number? Yes, your number. For your info, I'm married. I ada husband. Okay, tunggu. I rasa I tak apa-apa kisah lah kot kalau you dah ada husband ke, dah kahwin ke, I tak kisah. Sebab I cuma nak kawan dengan you. Oh, like seriously, you want my number? Yes. Serious. I want your number. Tak takut? Tak takut kenapa lah. I cuma nak minta kawan je. Well, okay. Thank you so much. Alright. I rasa you tengok I atas bawah, you salah faham kot. Bila you tegur I cakap balik dengan you, you dapat wrong impression. Just to remind you again, I'm married. I'm not available. I love my husband so much. Okay. Thank you so much for your time and have a good day. Assalamualaikum. Cua mahal, Ana. Baby, I'm so sorry lah lambat. Lah, marah kenapa? Ni mesti tak dapat peluk lama kan? Ha, kena biar. Ye, jom lah cepat. Aris? Buat apa dia pergi sana? Fashion Week. Hari ni dia balik. Sebab itulah buat cadang nak jemput dia dengan family dia sekali lah. Makan-makan kat rumah kita. Kenapa? Untuk rapatkan hubungan dia dengan Mia. Nak ke dia orang tu bang? Pasal tu awak jangan risau. Pandailah saya discuss dengan Datuk Kamal. Aku ni kan, tangan aku ni mesti nak patah dah tau aku. Kalau dia tak angkat-angkat dari tadi. Zeti, macam mana nak dapat kalau dua-dua dah call nombor yang sama? Patutlah. Dah kau diam je, biar aku yang call. Okey. Hello, Papa. Mia dah sampai KL. Hello, Mia. Mia dengan siapa tu? Dengan Ian. Oh, okey. Terus balik, eh? Oh, tak boleh sebab Mia nak kena terus pergi college. Papa rindukan Mia ni. Dah 3 minggu tak jumpa tau. Kita jumpa malam je lah kat rumah ke. Okey, malam ni. Okey, bye. Mia, jom kita singgah mana-mana dulu. Tak boleh, I dah lambat ni. You tahu flight I delay tadi kan? Kan I tak masuk kelas, tak pasal-pasal I tak dapat ambil exam. Mia, please kejap je. Apa yang kejap? Nak lepaskan rindu. Gatal.
Eh, apalah. Gata betul lah. Dah lama kan tak buat-buat dengan Mia. Tak manja dengan Mia. Terus, terus, terus. Pergi college. Mia, apa ni? Mia, please. Sekejap lah, Mia. Please. Eh, apa hal ni berhenti kat sini ni? I love you, Mia. Kerja gila apa tadi? Mia. Mia, kejap, Mia. Mia ni patutnya dah sampai, kau tahu tak? Kau tahu tak mana dia pergi? Tak tahulah. Adrian kan yang ambil dia. Don't tell me dia orang singgah mana-mana dulu. Nak lepas rindulah tu. Mia, masuk dalam kereta balik, please, Mia. Suka kan cari masalah? Ha? Daripada dulu saya cakap dengan you, saya bukan macam perempuan lain. Mia, dah lah tu, Mia. Saya dah minta maaf dah, kan? You pun tahu ada lama tak jumpa. You rindu you, Mia. Oh, rindu boleh buat sesuka hati you ah. Ya, tak, bukan macam tu, Mia. Okey dah, Mia masuk dalam kereta ni balik. Ayah tak pergi college. Ayahlah, berlambak taksi kat sini, boleh naik ah. Mia, please, Mia, please. Stop it, Ian. Mia, you kenapa ni, Mia? Ayah dah cakapkan sumpah, ayah tak buat apa-apa. You betul kenapa? Ha? Adrian ambil kau dari airport. Nyampah pun jantan. Eh, kau jangan cakap macam tu, okey? Dia tu dah lah handsome, banyak duit, anak Tan Sri. So? So kau jangan nak berkata dia. Eh, kau ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Aiman. Abah. Abah. Aiman. Abah sihat? Alhamdulillah. Ya Habibah. Habibah. Tengok ni. Siapa balik? Abah sihat? Alhamdulillah. Kau sihat? Sihat. Alhamdulillah. Ku tinggalkan cinta yang terluka. What's wrong with you, Mia? This is serious. I memang dah lama sangat nak pergi fashion show tu. Okay, I akan siapkan assignment within this week. No, I nak 8 sharp. Assignment you mesti ada atas meja I. What? Oh my god, mana sempat Cik Anas? Hey, is that my problem? Look, I baru sampai, nak kena siapkan assignment, final project. Matilah I. Masalahnya, Mia, awak pergi Paris tu 2 minggu, Mia. 2 minggu. It's Paris Fashion Week. Okay, I pun nak pendedahan daripada international designer. No, Mia. Tak ada. I tak kira ya. Kalau tak ada assignment you atas meja I, you boleh ambil balik paper I next semester. Are you jealous? Jealous for what? Jealous because you risau I lebih banyak exposure. Ya Allah. Hello, Mia. You baru pergi sekali tau. Baru pergi Paris Fashion Week. Ah, saya ni Paris Fashion Week, New York Fashion Week, London Fashion Week, Japan Tokyo Fashion Week.
Singapore Fashion Week. Mana dunia fashion yang saya tak pergi? Awak baru sekali, Mia. Janganlah nak berangan, eh? Saya tak kira. Awak pukul 8 mesti ada assignment atas meja saya. Kalau tak, awak takkan habis belajar ataupun awak ulang paper. Itu je. Saya tak ada dengan banyak alasan, ya? Eh, kau kutip balik! Sorry. Mata kat mana? Kaki? You pun hati-hati jugalah. Kau sini. Aku nak hati-hati macam mana kalau kau jalan macam buta? Hari tu pergi Paris kan? Best tak? Mibuklah. Ya Allah, Habibah. Selera betul anak kita makan tadi. Macam tak jumpa 10 tahun. Lama tak makan masakan saya sebenarnya, Bang. Umi. Sedapnya Umi masak tadi. Kan bagus kalau Aiman dapat makan macam tu hari-hari. Esok Umi masak lagi, ya? InsyaAllah. Aiman, hari ini ada bercadang nak ke mana ke? Tak ada pergi mana-mana kot. Sebab Aiman nak jumpa budak-budak ni. Baguslah tu. Aiman tahu tak? Budak-budak ni pun rindu sangat dekat Aiman tu. Lama tak jumpa. Sama lah, Abah. Aiman pun rindu sangat kat dia orang. Umi. Rodiah mana? Tak mengajar sini lagi ke? Eh, ada. Tapi sekarang ni dah balik kampung dah seminggu dah. Abah, Umi ni. Masa dekat Mesir, Aiman jumpa ramai orang macam-macam perangai. Awal-awal lah. Eh, dia mancung. Tapi tak sama dengan Umi kan? Kalau bersiap, kalau tak sejam memang tak siap. Mariam! Ya? Cepatlah sikit. Saya dah lambat sangat ni. Tahu, tadi saya cari sumpah tak jumpa. Mia, awak jumpa. Jomlah. Mak Kia. Ya, Datuk. Kalau Mia balik, cakap kami dah keluar. Datuk, dia balik hari ini ke? Sepatutnya hari ini lah. Yalah. Datuk nak ke mana pula? Saya ada mesyuarat dengan Puan Sri Zalina. Nanti kalau Mia balik, katakan pada dia tunggu saya. Yalah, nanti kalau dia balik, senang saya jawab. Kata Datuk pergi mesyuarat. Dia tu tak ada benda lain. Jealous. Mia, mestilah Mia. You tu student je, tapi dah pergi Paris Fashion Week. Okay, dia tu dah tahap nak bunuh diri dah aku tengok dia punya jealous. Tapi sakit juga ah hati aku dengar dia cakap tadi. Okay, fine, tak fikir dah. Sekarang ni macam mana? It's okay. Nothing is impossible. Kau tolong aku malam ni. Sorry, malam ni aku dah ada date. Date dengan siapa? Well, macam biasalah aku. Macam kau tak tahu. Aduh, habis siapa nak tolong aku? Kau panggil je laju junior. Macam kau tak biasa kan? Ni lah kawan. Girls, satu lagi malapetaka. Apa lagi? Our final project presentation dah diubah kepada busana Muslimah Contemporary. Apa ni? Nonsense lah. Aku pergi Paris tu untuk apa? Mana kau tahu ni, Zila? Aku ni baru habis kelas lah. Bukan macam korang ni. Malas sangat nak masuk kelas. Kau nampak tak? Ni kerja Anas tu tau. Dia jealous dengan aku. Dia tukar semua benda. Okay. Dah. Whatever. So, esok kita discuss. Okay. Esok tak boleh lah. Aku dah ada date. Sorry. Kau ni teruk lah. Alah, sorry lah, Mia. Okay, aku janji dengan kau. Lusa. Kau hantar aku balik lah. Okay. So, habis kau macam mana? Aku tak. Aku ada hal. So, nanti calling-calling. Okay? Okay, no problem. So, malam ni kau memang tak nak keluar lah? Memang tak lah. Lah, baru aku ingat nak ajak kau berjimba malam ni. Kau ni tak payah habis lah. Bukan selalu. Tiap-tiap malam mungkin kau kat situ tau. Tak pernah pun aku tengok kau cuti. Yang tu aku pergi saat ada mission, okey? Hati-hati tau. You jangan risau. Okey, aku dah rindu gila bilik aku. I'll see you when I see you. Bye. Sekejap. Kau dengan Adrian gaduh ke? Why?
tak adalah kalau kau gaduh. Why nak aku pinjam boleh malam ni? Kau ni gila kan? Bolehlah. Thank you. Okey. Nanti awak uruskan ya. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Ya Allah, lama tak jumpa ni. Itulah Tan Sri sibuk sangat. You pun sama. Ni apa kata datang malam ni kat rumah ai? Boleh Tan Sri, tak ada masalah. Good. Ni ada benda yang ai nak discuss dengan you ni pasal projek yang ai nak bagi kat you tu. Projek yang mana Tan Sri? Projek Tekali. Projek Tekali. Ya. Yeah. Projek yang you nak sangat tu. Memang Tan Sri. So malam ni jangan lupa datang bawa anak you sekali, Mia Kamila tu, okey? Kenapa pula dengan Mia Kamila Tan Sri? Saja nak temukan dia dengan Adrian. Kalau boleh nak satukan dia orang. Ini namanya projek bina masjid. Insya-Allah boleh Tan Sri. Malam ni kita jumpa. Okey. So datang awal sikit. Banyak nak discuss dengan you ni. Boleh Tan Sri. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Projek Tekali. Memang dah lama aku nak angkat projek ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu juga. Hari ini masak apa? Hari ini Mak Kia masak semuanya best-best. Mia nak makan dulu ke atau macam mana? Mandi dululah, lepas tu Mia turun bawah. Mama dan Papa kat atas eh? Nah, Papa biasalah pergi pejabat. Mama, bukan Mia tak tahu dia mensyaratkan persatuan dia. Macam itulah, tak pernah ada kat rumah. Tak apalah, Mak Kia kan ada. Sekarang ni pergi naik mandi. Mak Kia siapkan makanan, ya? Okey. Mbah, kenapa? Saja tengok teksi ni macam tak bergerak pun. Iyalah kenapa? Tak gerak. Sekarang ni teksi ni tengah berehat sebab tu tak bergerak. Abah sekarang sibuk mengajar budak-budak. Tak ada masa lagi nak bawa. Kalau Aiman bawa teksi ni boleh? Nak bawa ke mana? Tak adalah, Abah. Sementara Aiman tak ada kerja ni, baru balik dari Mesir, bolehlah Aiman bawa teksi ni. Dapatlah duit lebih sikit. Boleh belikan Abah baju baru, seluar baru. Tak payah, tak payah. Abah dah banyak seluar baju baru dah. Kau nak bawa ke mana? Lagipun kau tahu ke jalan-jalan kat sini? Abah, Aiman tahu. Kalau Aiman tak tahu pun sekarang ni kita ada Waze, kita ada Google Map, lepas tu kita ada GPS. Kalau Aiman tak tahu, Aiman search, terus dapat. Lagi satu, kalau kau nak bawa teksi ni, kau kena ada PSV. Tahu? Kena lulus ujian, bawa passenger. Baru boleh bawa teksi. PSV? Bolehlah. Bolehlah apa? Bolehlah nanti Abah bawa Aiman pergi ambil lesen tu. Yalah. Boleh. Ku tinggalkan cinta yang terluka. Ta
Daripada dulu saya cakap dengan you, saya bukan macam perempuan lain. Mia, dah lah tu Mia. Dah minta maaf dah kan. You pun tahu dah lama tak jumpa. You rindu you, Mia. Oh, rindu boleh buat sesuka hati you lah. Mia, tak bukan macam tu, Mia. Okey dah, Mia masuk dalam kereta ni balik. I hantar you pergi kolej. Ayalah, berlambak taksi kat sini. Boleh naik. Ah. Mia, please, Mia. Please. Stop it, Ian. Apalah salah aku sampai nak marah aku. Aku call pun tak nak angkat. Hello Mi. Kenapa? Adrian kat mana ni? Ian kat rumah lah Mami. Cuti ni. Kenapa? Malam ni Ian balik sini ya? Dah kenapa tiba-tiba nak kena balik malam ni pula Mi? Hai. Nak balik rumah Mami pun nak kena ada sebab ke? Yelah, kalau tak ada sebab, tak ada pun Mami nak kau. Ya, ni kenapa ni? Mesti ada sebab kan? Ni, Daddy yang suruh balik ni. Dia kata malam ni ada tetamu istimewa. Ah, Mi, please lah Mami, not again Mami. Yang tak ready nak ada komitmen semua, tolonglah Mami. Please lah, jangan nak carikan jodoh untuk Ian pula. Alah, baliklah. Jangan degil. Daddy tu, dia rindu. Ya Allah, Mi, Mi. Baru semalam jumpa Daddy dekat office, dah rindu apa pula Mi ni? Okeylah, okey. Ini Mami yang rindu, okey? Okeylah, yelah, malam ni. Tapi janji dengan Ian, lepas yang jumpa tetamu istimewa yang sangat tu, yang balik, okey? Janji. Ha, yelah. Okey. Bye. Siapa pula nak berjodohkan aku ni? Kenapa ni Mia? Mak Kia tengok lesu je. Tadi Mia tertidur. Lepas tu mimpi apa tah? Dah tidur petang. Macam itulah mimpi. Ah, kata tadi nak makan. Makan dulu apa yang ada ni sementara Mak Kia siapkan lauk. Malam ni Mia kena ikut Mama dan Papa. Mana Yana? Malam ni Mama dan Papa ada dinner di rumah Tan Sri Effendi.
Mama dengan Papa je lah pergi. Mia nak kena siapkan Simon lah. Eh? Alah, tak kisahlah tu. Mia kena ikut Mama juga, okey? Alah, mana Papa terpaksa. Mia, lagipun malam ni Papa ada perbincangan dengan Tan Sri pasal big project, okey? Sangat penting. Mia kena submit semua ni besok pagi. Tak boleh. Mia, tu nanti-nanti je lah. Boleh tak jangan melawan? Ya, kau melawan lah, Ma. Nak kena hantar besok. Ma pergi je lah. Mama tak kira. Kita pergi sekejap aja. Lepas tu kita balik, okey? Okey, malam ni Mia bersiap-siap cantik-cantik. Mama nak rehat dulu. Penat sangat, okey? Jumpa malam ni, ya? Panggil Mia. Cepat sikit. Apa pula I yang kena panggil? You lah panggil. Yalah. Cantiknya anak Papa. Tak payah nak puji sangatlah, Pa. Eh, memang cantiklah kan, Mama? Ha-ha, sayang. Memang cantik. Yalah, mewarisi kecantikan I, kan? Dia ikut handsome I lah. Eh, cantik handsome, cantik handsome. Kan Mia tak nak pergi, kan? Okey. Lagi satu. Mama dengan Papa jangan lambat, eh. Mia nak siapkan assignment malam ni juga. Okey, sekejap sajalah. Okey. Let's go. Ya Allah, dah besarnya restoran ni. Kamu tengok, Iman. Dah lama abah kamu tak bawa Umi jalan-jalan. Ha, restoran ni ada pun Umi tak tahu dah. Ha. Alah, macam dah tak pernah makan di restoran. Aiman, kau tengok macam mana keadaan Kuala Lumpur sekarang. Kuala Lumpur sekarang ni dah tak macam dulu lagi tau. Umi tak kisah Aiman nak kerja apa pun. Eh? Kalau Aiman nak jaga madrasah pun, lagi Umi suka. Lagipun Umi dengan Abah ni dah tua, dah penat dah. Umi nak rehat. Umi, Abah, Aiman bawa teksi tu pun sementara je. Madrasah tu nanti Aiman tengokkan juga. Ada rezeki nanti kita besarkan. Ni Aiman. Abah tak kisah kalau Aiman nak bawa teksi tu tau. Tapi bawa teksi ni banyak godaannya tau. Kadang-kadang penumpang kita menipu kita. Dah sampai tempat tu dia kata dia tak ada duit pula. Ha, kadang-kadang ada yang nak merompak. Kamu kena ingat tu. Kadang-kadang kita tak langgar orang, orang langgar kita. Ingat? Ni. Yes, satu boss. Lagi. Ah. Kalau Aiman kahwin cepat lagi bagus. Senang Umi dapat cucu cepat. Laparlah, Abah. Kita makan dulu. Umi, kau tu tak sabar nak timbang cucu. Jom. Ku tinggalkan cinta yang terluka. Cantik. Ni memang cantik. Itulah kan. Sesuai sangat untuk Ian. Ya, Puan Sri, Tan Sri. Anak saya ni, Mia ni memang sesuai sangat untuk Adrian. Okeylah, jom kita makan. Sambil-sambil tu kita boleh sembang-sembanglah. Okey, sila. Okey. Eh, jemput Datin. Sila. Makan. Cantik Mia malam ni. Kau cantik pun kenapa? Ian ajak keluar malam ni. Tak nak. Okey, Mia. Di sini. You pun tahu kan, I tak ready nak ada commitment. Lagi-lagi nak ada tanggungjawab. Lagi-lagi nak berkahwin dengan you, kan? And I pun rasa, you pun rasa benda yang sama macam I rasa. Tak apa macam ni, apa kata kalau kita berkawan dulu, kalau kita selesa, kita kahwin terus. I pula dah ready nak kahwin, but not with Adrian Effendi. Oh, dah ada orang lain ke apa? Kalau I kahwin dengan you, baik I masuk terus dalam mulut buaya. Terang-teranglah I tahu tu buaya.
Ha? Tak payah nak tanggung sakit. Pedas betul dia cakap. And lagi satu, of course I nak cari bakal suami yang ada tanggungjawab, yang boleh bimbing I. And most important is I nak dia bawa ke syurga. Kitab mana pula you refer ni, Mia? Tak payah nak refer kitab pun. Tak ada siapalah nak buat laki macam you ni. Alah, ada ke laki yang dimasukkan you dalam dunia ni? Why not? Eh, kalau tak ada siapa pun, tak ada lelaki macam I cakap ni pun, I boleh run business papa I. I tak kisah. Okey, jadi kita setuju. Setuju apa? Untuk tolak. Kalau parents kita paksa kita kahwin, tolak. Kita tolak. Kita tolak. Saya memang tak kisah. Asalkan Adrian ada orang jaga. Lebih-lebih lagi kalau yang macam Mia. Tapi perkara tu biarlah saya tanya pada Mia ya. Tapi rasanya tak ada masalah kot. Lagipun mereka dah lama kenal kan. Itulah. Tapi elok juga saya cakap dulu. Ian tu dia lain sikit. Lain yang macam mana tu Puan Sri? Adrian ni kalau pasal kerja dia memang excellent. Boleh handle company sebesar mana pun. Cuma dia ni tak suka komitmen. Tak suka rasa terikat. Even sekarang pun dia tak duduk dengan kami. Adrian tinggal di mana? Dia duduk dekat kondo dia. Dengan kami pun kalau nak jumpa, jumpa kat ofis saja. Itulah. Elok juga kalau dapat orang yang boleh jinakkan dia. Kami bersyukurlah kalau dapat siapa-siapa yang boleh kahwin dengan dia. Yalah. Mestilah beruntung. Yang mana-mana wanita dapatkan Adrian tu. Yalah, dah kaya. Handsome pula tu. Bergaya, berduit kan. Siapa yang tolak cinta Adrian tu memang rugilah. Buta agaknya perempuan tu, kan? Wei, tersiap lagi? Eh, taklah. Aku tak lari nak keluar lah. Aku sakit kepala sangat ni. Lah, kau tentang macam ni lah nak sakit-sakit bagai. Apa pula? Dah nak sakit. Bukannya aku nak. Tak apalah kalau macam tu aku jalan pergi eh. Kau tahulah hujung-hujung bulan ni duduk rumah, duit kereta semua nak kena bayar. Siti, aku tahu. So kau tak payah nak sindir aku, boleh tak? Eh, tak tak, aku tak sindir. Cuma kau tu hujung-hujung bulan ni selalu je sakit. Aku ni baru 3 hari sakit tau, bukannya selalu. So kau memang tak nak pergilah. Taklah, aku tak larat lah. Tak apalah kalau macam tu aku je lah yang pergi eh. Okey, guys, sorry lambat eh. Kami dah buat keputusan. Kami cuma nak berkawan. Ya, kita orang dah lama kenal tak semestinya kena kahwin. Kan, Ian? Ya, yeah, right. Right, kan lebih senang kan? Masing-masing dah kenal. Macam ni, Tan Sri. Saya rasa itu bukan keputusan Mia. Itu keputusan Mia? Our decision, Mia and Ian. Macam inilah, Tan Sri, Puan Sri. Apa kata kita jangan ambil apa-apa keputusan ni? Kita biarkan mereka berdua ni fikirkan apa yang terbaik untuk masa depan. Bang, dia tak payahlah rushing. Nanti keputusan dia tak bagus. Okey, okey, fine. Kita jangan buat apa-apa keputusan dulu. Kita biarkan dia orang dua fikirkan tentang kau. Thank you.
Kenapa Mia tak nak? Jawablah! Biarlah Mia nak ke tak nak ke. Kan Mama yang nak kahwin. Apa yang kurang tentang Andrian tu? Ha? Cakap. Mama tengok dia perfect je. Kaya raya, handsome. Ada duit banyak, seorang CEO syarikat. Kalau Mia kahwin dengan dia, Mia akan hidup senang enak. Sama beranak pindah, satu kutu unang pun tak habis makan, tahu tak? Dia takkan jadi suami Mia. Apa? Mia ni jangan degil sangat! Degil apa, Mama? Mia cuma tak ready. Okey. Tak ready? Tak apa! Tak apa! Dengar sini baik-baik. Walau macam mana pun, Mama tetap akan kawinkan Mia dengan Andrew. Full stop! Apa? 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 Menerima takdir, ku pasrahkan.